Halo, Reno Treonel. Halo Javarastu, halo malam Wafa Ibu. Halo Bang Raja, Bang Firman. Thank you Bang Firman, udah 2000 subbreaker. Thank you Reynold Reoner. Cek map, oke nih bentar nih. Kita cek map ya. Mapnya sekarang sih seperti ini guys. Ya, kondisinya seperti ini. Namun ada fight-nya hanya di sini ya yang saya lihat. Halo Om Arzet. Hanya ada di sini ya. Baru ada di sini, yang lain-lain nggak ada war sini. Nggak ada yang defense dan sebagainya, nggak ada. Jadi cuma satu titik aja war-nya. Ya. Sultan-sultan pada mau drop power, ngeri, ngeri ini ototnya ngeri. Otot loh ini. Om Benjamin nih. Om Benjamin ada Gani Sudomo. Wah, lihat guys ini berapa titik guys yang di rally. Di bawah di rally, di atas juga. Banyak titik ini yang di rally guys. Absen dulu sebelum tidur. Parah. Swap nih, gokil. Oke. Masih berhasil dipertahankan ya guys. Flagging. Dan di sini juga nggak kaleng-kaleng juga loh 45 ini. 45 lawan Song ini maksudnya secara flag ya. Kalau defense satu titik dua titik kuat guys. Lawan Song tuh 3 titik loh guys, 3 titik di defense loh, nggak main-main guys. 1 2 3. Ada Om Zombie Gani juga. Wah ini rame-rame nih, gokil. Atas udah nyentuh pas flagnya. Mana coba kita cek. Iya nih udah kekurung ya. Muncul di chat, ada Om Hadi. Om tolong buat konten tentang equipment dan talent tree Richard buat diduetin sama Aed. Richard. Nah tuh udah dijawab tuh sama Om Arjen. Set biru buat speed, baju hop clock, talent full infa, sisanya ke death heal. Nah bagus tapi ya itu Richard Aed, bagus guys, bisa kalian pakai. Sultan-sultan lagi beraksi guys.
ini Zeno Theo loh, bukan Zeno YSS ya yang defense. Bukan Zeno YSS guys, ini Zeno Theo. Keadaan sekarang ya 45 ya, kalau ya intinya sekarang 45 lagi have fun ya. Kalau menurut saya 45 intinya lagi have fun. Lagi have fun karena ya ini nyari kill guys. Karena kalau dibilang mau menang udah nggak mungkin ya. Lawan Song mau menang pun bisa aja, tapi cukup berat kali ya. Bisa tapi kalau emang rame-rame kok. Cuma ini sekarang emang lagi nyari kill sih. Nyari kill lagi have fun ya. Sultan-sultan lagi pada have fun. Iya bener, sampai kering nih, lagi mau dikeringin nih. Ambisinya sultan-sultannya pada mau ini ngeringin. Make the looks. Wih, dari 120 ya. Killnya udah berapa Make the looks tadi? 2,6 gokil. Mapnya seperti ini ya guys ya, yang buat yang baru datang. Halo Joker Sempak, selamat untuk 2000 subscribe-nya. Thank you Bang Joker Sempak. Oke, kita balik lagi ke laptop. Nah. Jadi ini akun Om Gani bukan akun utamanya tapi ya. Akun utamanya Om Gani, coba kita cari ada enggak. Akun utama Om Gani nggak ada, kayaknya lagi nggak online guys. Wah, lagi di rally lagi ya guys. Jadi ini sultan-sultan nih yang defense nih. Ini yang defense kayaknya Om Zombie Gani ya. Di atas nih lama ini guys, pasti nih dari tadi nih. Coba kita cek ada report gak. Anak Indonya lagi aktif bener. Gak ada ya guys, gak ada report. 302 kerasnya minta ampun. Ya Om, katanya 4PL mau join 45 sama ha? 4PL mau ke 45 yang bener loh. Kingdom gue menang KVK, musuhnya nggak terima balik KD, asal pada bayarin player buat civil war. Kingdomnya nggak menang KVK, musuhnya nggak terima balik KD, asal pada bayarin player. Oh, sebegitu dendamnya ya berarti ya. Bukan abal-abal, 1302 ranking 2 all kingdom sebelum open pass 4. 45 nggak usah ngejar KL, nggak akan kuat juga. Bener, makanya sekarang paling bener 45 tuh fight-nya sekarang. Karena nanti kalau udah ke Kingsland, ke zona selanjutnya, itu akan semakin jauh ya perbandingan tag-nya ya. Nah, jadi mendingan habis-habisannya sekarang kalau memang targetnya mau turunin power. Ngeri Gani itu Om Hawk. Oh iya iya. Kalau ini Hawk ngeri juga Om Hawk. Kacenya ngeri woi, kasar-kasar. Iya 45 kebetulan mundur. Aku di 2170 S tugas. Iya LKC maksudnya. Oh mau nanya, kalau KPK SOC 8 belum kelar tuh migrasi strum, yang mati balik gak ya? Oh waduh, saya lupa tuh ya. Tapi kemungkinan balik strumnya mati balik strumnya yang mati balik ya. Balik
kualitas versus kuantitas. Balik kan selesai KPK, tapi iya benar, habis selesai KPK aja baru balik. Balik kok. Saya nggak main di 2191, tapi pernah sekutu ya sama 2191. Akunnya Om Hong itu dulu, iyalah Sultan. Sultan dilawan. Om boleh nanya nggak kenapa Gaga dan Jangkrik menjadi rival? Emang mereka rival? Rival gimana nih maksudnya? Oh bener nggak Om? 2170 ahli aktifnya 30 aliansi. Eh buset. Diaminkan aja. Ini lama loh ini dari tadi nih kayaknya. Rally-nya. Wah ini juga lagi di rally lagi ya. Ini yang defense siapa nih? Rally bawah juga. Ini titik ini tapi kenapa nggak di rally juga ya? Dua satu tujuh puluh zaman KPK 2. Iya, zaman kemasannya tuh KPK 2, KPK 3 ya. 270 KPK 3 kemarin juga oke, cuma yang ketemunya juga berat lawannya ya. BG dan oh Gaza dan Jangkrik sebutan sosok tuh. Dianeka iya sama-sama. Kingnya siapa? King Daud Rudy ya. Di 270 itu King Daud Rudy. Halo Bang Reza, minta reportnya bang. Aku nggak bisa chat masalahnya ya. Jadi cuma bisa lihat LKC nih. Gak tahu nih masuk nggak? Chat LKC maksudnya. Dulu Zare, sekarang Om Daud. Pas 6 kapan open bang? Waduh kurang tahu nih pas 6 nya Chronicle-nya. Ini nih pas 6 pas 5 ya. Pas 5 yang kebuka nanti beberapa hari lagi. Jadi ini masih ada perperangannya paling 2-3 hari lagi ya. Di cancel. Oh ini double rally ya guys. Yang satu defense dengan Jadwiga Theo, Jadwiga YSS ya. Kalau ini tadi Zeno Theo nih ya. Ini Zeno Theo nih yang defense. Lama banget coy. Yang defense kayaknya si ini Om Jenderal Angkling ya, Hanoman ya. Kalau ini yang rally men dikasih itu. Malam Om Dive. Dan kelas 45 ke kelas kepala lawan 302 yang punya dua aliansi legend Song and Park. Yoi, dan 45 ngotot sih kalau saya lihat ya. Ngotot dalam arti bukan ngotot buat menang, tapi ngotot untuk tujuan. Ngotot lah, itu yang ngotot ya. Karena kan kalau menang, kalau ngotot untuk menang KWK itu namanya ya mustahil lah ya. Mustahil, bisa dibilang hampir mustahil. Tapi ngotot lawan Song ini ya. Ngotot lawan Song ini saya suka. Mantap, 45. Nggak nyerah gitu aja guys. Walaupun ya kalau kita lihat nih, secara mapping kemarin di awal padahal udah ngurung sanctuary-nya tapi berhasil ditembus ya. Kemudian secara mapping ya sebenarnya udah nggak ada kemungkinan ini guys ya. Udah ya bukan nggak ada ya, udah susah. Tapi tetap ngotot. Itu yang saya suka nih, tetap ngotot perang di satu titik di bawah itu ya. Tujuannya memang bukan untuk menang tapi kayaknya emang mau drop power. Ngotot lah pada intinya. Beberapa player yang ngotot ya ngotot, yang ngotot maju ya maju. Halo, wih ada Mars Bro Gaming. Ini akun beneran atau bukan? Mars Bro Gaming. Megang mana? Kalau megang mah ya jelas pegang KD Indo dong. Mau lawannya siapa pun tetap pegangnya KD Indo 1945.
Prediksi 945 sama Song. Kalau 945 all out semuanya sama-sama rame-rame hajar ya, bisa menang 45 kalau menurut saya kalau lawan Song. Ya. Tapi kalau misalnya yang ngototnya ini cuman sultan-sultannya ya agak susah. Tapi kalau semuanya rame-rame ngotot ya, kasih lihat rame-ramenya itu kayak pas buka pas 4 itu. Nah, itu bisa guys. Ya kita kan bisa lihat pas 4 kebuka 45 langsung bisa ini hancurin 4 AF. Eh 3 AF ya, 3 AF-nya Song sama Dark dikalahin loh guys. Ya kan? Dihancurin. Artinya bisa kalau rame-rame kompak sepakat gitu pengen nge-push. Fatima lagi lemas gagal kehilangan Fatima PK on kompensi sebagian anak Jung. Oh anak Jung juga pada pensi. Mantap, makasih Om dijawab terus pertanyaan, sukses terus. Thank you Om S tugas. Kalau nggak ngotot kena bully di FB. Oh ini kebakar guys, tadi tembus ya ini tadi ya. Ini Cafe Panadol nih termasuk yang ngotot dari kemarin, war ada terus ya ini ya. Ada terus ya. Make the look juga. Ya kalau mantan 2170 ngotot lah. Ngotot macul. Enggak ya kalau make the look emang ini fighter ini. Om Gani Sudomo, Zombie Gani. Di sini ada Om Benjamin sama Grim Ngeri. Oh. Ini lama nih dari tadi. Oh, dia udah ganti Zeno YSS nih sekarang. Tutor buka kabut. Waduh, saya mau bikin tapi ada yang bilang jangan dibikin. Saya mau bikin kontennya buat buka kabut, ada yang bilang jangan. Mars Bro tipes. Bisa dropin. Oh ya Mars Bro di 16 tempat kan ya? Di mana tuh? 16 tempat. Tapi 16 tempat sih masih ada harapan. Masih pengen, masih ada kok harapannya, masih bisa. Kalau pada nggak tipes. Bisa dropin Imperium 1302. Nggak mungkin nggak ngotot. Bener. 156 nonton gratis. 156 nonton gratis. 27 doang yang like, tolong diklik. Yang belum like, guys. Mars Bro Gaming, thank you. Nah tuh, jangan lupa guys yang belum like, ayo di like. Habis KPK banyak migrasi bang ke 45. Kabarnya kan dari 636 tuh. Dari teman unit tipis juga ya. Dari teman-teman dari 636 pada mau masuk, kecuali Baba ya, Babanya itu ke 556. Fighter 45 PK pada pensi akunnya jadi AFK, sayang banget sih kayaknya gara-gara PKR pada pensi jadi pengen drop Imperium deh 1945. Ya mungkin itu salah satunya, tapi alasan si 45 mau drop Imperium pastinya karena memang banyak yang mau masuk, dia mau rekrut besar-besaran nanti katanya. Maka kita belum tahu realisasinya gimana, karena kan situasi kan bisa berubah ya setiap saat ya. Setiap saat bisa berubah gitu. Jadi ya. Ya, tapi tetap kita berharap yang terbaik buat KD Indonesia. Saya selalu support kok mau KD. Pokoknya KD itu pasti saya support selalu. Karena ya pengen gitu lihat KD Indo menang OL kan keren. Nah, tapi teman-teman yang ngelihat ya kalau ini kayak misalnya kayak kemarin nih KPK 2170 itu kita lawan BG Mimi ke bantai, kita kalah. KPK 164 lawan 1P ke kandang. Ini 45 hampir ke kandang lawan Song, tapi teman-teman Indo nih jangan pada berkecil hati. Kenapa? Karena menurut saya di KPK selanjutnya, KPK nanti yang sudah update nih ya, ada kesempatan KD Indo bisa bersaing. Kenapa? Karena yang saya tahu tuh teknologi di nerf ya, teknologi KPK tuh di nerf. Jadi kayak improve moral itu udah nggak ada katanya kayaknya. Kemudian dapat kristal lebih jauh lebih gampang. Jadi perbandingan sama orang yang max tech. Maksudnya sultan yang max tech dengan kita free to play low spender. Low spender tuh nggak beda jauh tech-nya. Jadi masih bisa bersaing kalau menurut saya di KPK selanjutnya. Ya semoga ya. Erwin Dick tipes. Harapan hampa pada kena mental tipes. Malam Wayne. Wayne dari 1621 ya. Salam buat 1621 tuh.
Indo Pride, semangat semua. Elwin Dick menangis lihat ini. Hi Friday, nggak apa-apa, yang penting udah masuk, thank you ya. Gaza kalau di LK ini habis pas Gaza, kalau di LK ini habis pasti di swap ya. Jangan lupa video AOO 70 open next. Oh, udah pasti. Ya, habis ini kan kemarin kita menang tuh AOO ya, guys. 70 open lawan KD yang aliansi menang 15 kali berturut-turut. Wih, kita menang, guys. Ini berikutnya kayaknya lawan yang 60 GT deh kayaknya. Besar kepala. Kenapa ya mesti ada sindir-sindiran antar player Indo padahal kalau disatuin tanpa menggambarkan egonya. Tapi itu ada ini ada plus minus ya guys. Kalau misalnya menurut saya ya, kalau 1664 sama 1945 nggak sepanas ini, mungkin kedua KD nggak akan berkembangnya secepat ini menurut saya. Itu ibaratnya kayak Gojek dan Grab. Gojek kalau nggak ada Grab mungkin Gojeknya nggak sebesar ini. Tokopedia dan Shopee, kalau Tokopedia nggak ada Shopee mungkin Tokopedia nggak akan sebesar ini. Jadi persaingan kompetitif itu yang sehat ya, tapi ya kompetitif yang sehat bagus, itu bikin kedua belah pihak saling berkembang secara positif ya. Tapi kalau ada yang negatif-negatifnya jangan dihatiin gitu guys, jangan diterima, jangan dimasukin, maksudnya jangan diinin. Tiap malam deflect tipes. Mas bro nggak war, mas bro di 1664 kan ya. Kuat banget kata itu, kata Elwin ini 45 mau ngincer seat B. Nggak ada imigan, susah kalau ngincer seat B. 2170 aja mau ngincer seat B susah guys, nggak bisa. Kemarin udah ngitung-ngitung nggak bisa masuk seat B. Karena yang mau ngincer, yang mau turunin seat, power seat itu bukan cuma KD kita doang. KD orang lain juga pada mau turunin power pak. Kalau 45 mau win pasti keluar ke kanan ya om. Ada benernya juga mungkin ya, kita nggak tahu juga kekuatan di sana ke kanan gimana. Tapi yang jelas lawan Song ini ya lawan yang sepadan sih menurut saya ya, pilihan bagus lawan Song. Kalau mau menang gampang mungkin ke kanan mungkin. Hari ini war ribut sama Song dan 1860 nanti pas puasa maaf maaf. Kalau gabung buat Osiris bareng antar KD Indo mungkin nggak om? Wah itu ya nggak tahu ya. Tapi memang karena kan kalau Osiris Indo sebenarnya cuma butuh 30 sampai 45 player ya yang komit. Ya kalau player-player yang komit itu mau menjadi satu di satu KD kan bisa sebenarnya. Thank you Muhammad Irfan, selamat bang 2 cup subsnya. Salam juga om buat 2170 mantap. Halo bang, wah asik nih bisa nonton lagi. Iya ternyata malam ini saya juga baru ngecek, ternyata wih dari ngotot ya ini. Saya pas lihat kan saya pikir wah udah gak ada perlawanan lah, udah ke kandang. Pas saya lihat map ya, saya kan lihat map nih, kirain wah udah gak ada perlawanan lah. Cek titik-titik-titik gak ada titik war kan. Pas lihat sini wuh sultan-sultannya lagi ngotot nih. GT imigran yang masuk ngeri-ngeri. Nah siapa aja tuh, emang udah ada siapa aja yang masuk 60 GT, tapi pasti individual ya bukan grup kayaknya masuk 60 GT. Saya dulu hampir ke 270 diajak Om Mohan. Loh Toy di KD berapa? Toy Oli emang di KD berapa? On cam Om udah 2000, nanti ya Om. Pasti saya on cam nanti ya, ditunggu aja. Beli mic dulu ya biar bagus. Nanti habis itu kita nyicil beli webcam. Kelebihan dan kekurangan Guan Alex dengan Guan Leo apa aja bang? Please dijawab. Kalau buat di open field saya lebih menyarankan, susah juga ya. Jadi gini guys, kalau Guan Alex kalian larinya lebih cepet. Itu yang pertama. Apa nih? Oh rally-nya, counter rally-nya jebol. Kalau Guan Alex tuh larinya lebih cepat ya. Kalau kalian butuh mark speed, kalian bisa pakai Guan Alex. Kalau mau buat cari kill, saran saya memang di Guan Leo karena dia double AOE.
Tapi balik lagi disesuaikan dengan kebutuhan gitu guys. Karena kalau menurut saya Alex dan Leo, Alex tuh lebih fungsional dibanding Leo. Jadi ketika kalian punya kepala botak itu dipakainya tuh ke Alex ya kalau menurut saya. Karena itu lebih fungsional. Sedangkan Leo tuh nggak kepake lagi selain sama Guan ataupun Richard ya. Paling Richard Leo itu lumayan bagus guys. Richard Leo ya. Cuman nggak buat di-field. Richard Leo buat di-field ya... Ya oke aja, tapi daripada Richard Leo masih lebih penting Richard Aed sekarang ya. Richard Aed karena lari kencang dan double debuff ya. Om kalau 70 OP kalah harus tetap di share ya. Apakah Gaza masih bisa Jumawa? Oke kita share. Zoom out map ya. Kita zoom out. Seperti ini guys kondisinya. Udah sangat-sangat tertekan. Ini flag apa garisannya juga udah pada kebakar ya, lagi dibakar-bakar, nggak ada yang defense. Yang lain-lain nggak ada yang defense deh, lagi kebakar-bakar flagnya. Cuman di sini ya sultan-sultannya lagi pada ngotot mau turunin power, mau cari kill ya. Belum tembus-tembus nih lama lu rally-nya itu. Ini lagi di rally juga nih. Bawa juga triple rally ya ini guys. Gokil 45 defense 3 rally coy. Wah ini tipes 32. Om lihat tiap flag tadi udah ya. Flagnya nggak ada war, cuma kebakaran doang. Rekomendasi joki dong om, joki coba tanya ini guys ke 2170 OP, tanya R4-nya tuh, R4-nya banyak joki-joki yang mungkin lebih tahu ya rekomendasinya. Joki-joki di OP bagus-bagus ya, di 2170 jokinya bagus-bagus tuh kalau kalian mau joki MG, joki cari kill adalah pokoknya. Kalian tinggal cari ya joki di, pokoknya ke 2170 di aliansi OP, kontak R4. Bocoran dong komen baru antara infa dulu, udah pasti infa dulu. Rally-nya di cancel. LK-nya 846 kapan bang? Open pass King Isle Kingsland itu. Dalam beberapa kalau Kingslandnya mungkin di Sabtu ya, Sabtu atau Minggu ya. Tapi pas 7-nya bentar lagi open nih. Seharusnya setiap war besar harus ada tim buff-nya kayak Joan, sebenarnya tapi efektif betul. Kalau KD-KD kayak 960 dan lain-lain sih udah pada pasti pakai ya. Salah satu power 200M KP 17B Evilnon juga ke sana. Dari KD berapa itu Evilnon? 200M KP-nya 17B gokil. Segera info, Om Tanke sedang memikirkan kondisi untuk pensiun. Sebagian well malah nggak gerak banyak sehingga opsi pensiun mulai mencuat. Kenapa sih kok pada banyak yang pensi di 45? Kira-kira 2170 kapan masuk LK? Belum. Ini 2170 per hari ini lagi ya, masuk pendaftaran KPK, tapi kita nggak daftar, kita skip lagi. Jadi udah sekali skip, kalau ini skip, ini yang kedua kali kita skip. Wah, ini trennya bagus nih kayaknya nih. Masih kuning. Alex Commander yang wajib di expertise. Nah, betul, itu fleksibel, bisa dipakai berbagai kondisi itu. Richard Alex bisa, Alex Harald bisa, Alex Sunju aja bisa, Alex YSG bisa, Alex Mehmet aja juga bisa. Lihat kill Om Gani kita cari. Emang Om Gani ada di TB? Om Gani kayaknya di TB deh. Om Gani. Gak ada guys di TB, nanti kita baru ke TB ya, lihat ya. Oh, di cancel ya rally-nya. Yang apa atas apakah masih?
Gokil, masih lagi di counter juga ya. Thank you Christian Archie sudah di subscribe. Yuk yang baru datang, yang belum di subscribe silakan di subscribe, yang belum like silakan pencet tombol like nya malam Om Dayat. Semoga next KPK 45 atau KD Indonesia menggila, amin. Pendapat Om kenapa bisa kalah 1945? Tentunya pertama dari segi tech, dari segi tech ya, itu pertama kalah. Kedua ramenya cuma di awal guys ya, napasnya kurang panjang. Kalau ini napasnya panjang rame terus sih harusnya menang kalau menurut saya. Tapi wajar sih guys, 2170 juga gitu ya, napasnya bagus di awal doang, habis itu ya udah. Tapi 2170 bagus sih, waktu kemarin saya juga ya liatnya bagus sih KPK kemarin, walaupun tipes ya dihantam BG sama Mimi. 2170 juga ngerasain guys itu apa namanya, pakai multi instance auto war dan sebagainya lah. Pokoknya kita tuh pokoknya di 2170 kemarin lawan BG dan Mimi, kalian satu march kalian itu bisa dihajar langsung di swamp tuh sampai minimal tuh 12-15 troop lah, itu minimal. Jadi auto tuyul pasti udah. KD 2000-an Om, satu KD dulu sama rombongan IDN. Di 1611 ya. Om Toyi berarti dulu kita barengan di 1611 Om. Wait. Oh, ini yang hancur counter rally-nya. Song kalah gara-gara gak kira-kira Kang. Song kalah gak kira-kira Kang. Maksudnya Kang Song kalah gak kira-kira Kang. Siap embryo Aerio M-Red. Harga RSS di 2170, rate-nya bagus gak bang? Ya kalau buat saya sih sebagai seller lumayan ya guys. Ada yang kadang dapat murah, kadang dapat mahal. Kalau sabar bisa dapat yang murah. Kalau butuh buru-buru ya mahal, tapi semahal-mahalnya nggak semahal di 60 GT lah ya. 60 GT itu goldnya aja $120 kayaknya per B ya. Malam Om Dayat, Bang Konstantin enaknya buat first commander apa second kalau buat open field, sama pasangannya apa yang worth it? Konstantin bisa sama Joan, bisa juga Trajan Konstantin, itu bisa juga. Tapi rata-rata pakai Konstantin di depannya, Konstantin Sun Tzu itu juga bisa ya. Kalau mau sedikit ada damage-nya, Konstantin Aet juga bisa. Kenapa pakai Aet? Biar ada march speed. Yang perlu kalian tahu adalah Konstantin tuh larinya jalannya lelet. Jadi kalau ditambah dengan misalnya Richard atau Aet yang sudah ada relic itu udah cukup bagus. Lumayan lah nambah 10% ya. Konstantin Richard atau Konstantin Aet. Richard Konstantin, maksudnya Richard Konstantin atau Konstantin Aet gitu. Mau ambil apa Om? HA atau? Nah itu kurang tahu ya, saya sih ikut aja dah. Kurang tahu, masih kayaknya nanti terakhir akan antara random kan, kalau kita skip dua kali, skip tiga kali atau dua kali ya random. Kena bot pada pensi, nah bisa jadi. Mungkin karena mereka merasa terlalu sulit bersaing di Imperium yang menurunkan semangat mereka. Bersaing di OL dong, OL kan ada sebenarnya. Om Gani di WM sendirian, Om Gani di WM. Kita cek ya Om Gani ya, udah berapa nih? Kemarin 14,5. Pokoknya awal-awal tuh 13,5. 13,5 ya killnya. Sekarang udah berapa? Om Gani di sini enggak. Nggak ada guys. Kita cek ke TB coba, 45 TB. Wah ini udah mau hancur ya. Ini di satu jangan lupa nih, tahu-tahu nanti takut kena swam, kena rally nih, kena zero. Coba Om Gani Benjamin FFA. Oh ini Om Gani nih langsung 14,7 guys. Berarti nambah 1,7B kali ya, kurang lebih 1,7B ada.
Gila ini rally lama coy. Waduh, enak banget nih kalau ada report dekat cari ya, ada enggak? Guys, kalian yang di lagi online kalau ada report tolong dong di-share di Lost Kingdom. Di-share di Lost Kingdom kalau ada. Bapak kau report. FFA not 945 versus all. Lihat rank in rank kill individu bang. Wah saya nggak bisa lihat guys, belum ini akun kecil ya soalnya. 945 udah kak, ya kemungkinan besar kalah. Kemungkinan besar, tapi namanya kemungkinan selalu ada. Ya kan kita nggak tahu tiba-tiba Song Civil War, nah kan nggak pernah tahu kita tiba-tiba Song Civil War dan sebagainya. Song Civil War Ramadak kan nggak pernah tahu guys. Kayaknya Indo perlu bersatu untuk adik kita yang lebih baik dan disegani. Belum kalah kok sudah berpendapat. Kalau nggak salah gannya ada di 45 WF. Udah 2000 subscriber ikut ya. Kami senang lihatnya, siap dukung Bang Wid dan KD Indo. Oh siap. Om Gani di 45 WF. Tadi udah ya Om Gani ya. Sekarang di Bali gimana pendapatnya tentang tempat yang baru 3 hari war langsung kena mental lawan 1v. Ya itu 64 balik lagi sama. Kalau misalnya ada masih ada kemungkinan kalau 64 karena masih ada ke Kingsland kan. Kalau ini secara kalau 45 secara ini Kingsland mana mungkin ketemu 1860 berharap. Ya kecuali balik lagi 1860 Civil War, Songnya Civil War, Darknya Civil apa 302 Civil War ya bisa menang. Up ke CH7 bang biar ada reportnya. Gimana ya? Put 1B berapa om? 2170 bisa antara kalau lagi hoki bisa dapatnya 100.000. Kalau lagi mahal bisa dapatnya 300.000. Halo Berbi. Ya om, baru saya 80-an. Mungkin lain kali kita bisa satu kali lagi om. Oke, siap Bang Toy. Kondisi 664. 664 udah di kandang ya, nggak ada kondisi yang bisa dilihat sekarang ini. Wih ada Om Dark Eye 1860. Wow. Sedih bro lihat 664 kena mental. 45 kenapa gak ngasih debuff make Tomiris ya ke rally 302. Pakai aplikasi buat apa sih? Kalau saya juga kurang tahu sih, tapi biasa mungkin ada multi instance dari BlueStack atau emang ada botnya. Kurang tahu juga. Sebenarnya player-player Indo itu banyak dan sultan-sultan Indo 1664, 1945, 2170 coba di collab aja bang jadi satu. Itu dia kemungkinan gini guys, kayaknya kalau bikin 1664, 1945, 2170 collab itu akan lebih susah daripada memenangkan OL-nya sendiri. Kayaknya gitu, lebih susah kalau bikin mereka bersatu dibanding memenangkan OL-nya sendiri, kemungkinan ke gitu. Nah, jangan bersatu tuh, biar ada drama, biar ada kompetisi. Kalau kena bot aja pada pensi 2170 kena bot langsung 00 CHB beban. Berarti 2170 tetap semangat buat menang. Oh, kalau buat menang next KVK kita masih ini. 2170 tuh sekarang KVK ini mau cari santai ya, masih yang recovery ya. Sekaligus kita mau lihat yang nggak kontribusi langsung mau ditendang-tendang lagi. Nah KVK berikutnya baru mungkin 2170 bakal rekrut besar-besaran mungkin kalau ada yang mau masuk. Kita lihat aja nanti di KVK ini gimana. Wih udah kebakar semua nih dua flagnya. Flagnya ngepush jauh amat. Buset. Ini kebakar, ini kebakar, ini kebakar ya. Tinggal ini nggak tembus-tembus nih. Gokil sih yang ini nih flagnya. Nggak di swam juga ya, tapi padahal flag doang bukan AF. Kalau nggak ada drama, ROK bakal jadi game mati. Betul, sekarang rame juga gagal drama juga ya. 60GT di Mas 60GT di masa masih bisa menang. Maksudnya di masa apa tuh?
Semoga 1945 kayak gitu. Oh iya, ya tapi kan 60GT itu sultan semua, guys. Itu kayak 1V ya, kayak song ya isinya kurang lebih. Enggak ada niat KVK Padang Gurun. Wah, kayaknya enggak ya. Kayaknya kurang menarik. Soalnya kalau pasukan yang di RS bisa ditunjukkan dengan cepat dengan pose. Baru main nih, Bang, sekitar 1 bulan setengah power masih 5 juta belum pernah top up. 1 bulan setengah power masih 5 juta belum pernah top up. Semangat terus Jesra Tarigan. Enggak ada niatan gabung, Bang, ke 45 buat gedein nama Indo. Kalau diminta gabung pada mau enggak? Wah, kalau saya ikut King Daud aja lah. Ikut teman-teman 2170 ya. Saya di 2170 karena teman-teman ada Omohan, ada Tukang, ada King Daud. Ya kalau mereka, saya follower aja, guys. Kalau mereka pindah saya ikut. Kalau gabung kan jadi nggak netral pas live. Nah, bener juga. Makro bukan bot. Nah, kalau bot beda lagi ya. Bot buat farm. Kalau ini makro. Multi instance blue stack berarti benar. 45 lagi ngatur nafas biar sampai Kingsland agak hemat. Itu narasi yang menurut saya. Menurut saya nggak mungkin ya. Saya rasa 45 tuh emang sekarang mau all outnya kalau menurut saya ya, ini menurut saya ya, 45 all outnya ya sekarang, guys. Nggak mungkin all out di Kingsland. All out di Kingsland itu akan ketemu sultan-sultan yang tanknya jauh lebih bagus lagi. Kalian akan lebih tipes lagi. Jadi kalau all out sekarang, bukan di Kingsland nanti gitu. Kalau 45 all in di zona 5 pasti kena mental tuh song amatap. Jangan lupa giveaway, Om, pas pre KVK buat 270 ya. Nah, makanya guys, itu ada donasi di link di bawah tuh, ada donasi ya. Donasinya itu bukan buat saya, tapi itu untuk 2170. Jadi setiap donasi yang diterima dari channel ini itu 100% untuk 2170 yang akan digunakan untuk berbagai event, berbagai reward dan sebagainya. Jadi saya nggak ada ambil 1% pun, sedikit pun nggak ada. Itu semua ke untuk 2170 ya. Yang mau donasi silahkan bisa didonasi ya, linknya ada di bawah. Kalau dari KVK 210 45 kita tahu di SOC quality lebih baik daripada quantity, benar sih. Tapi jangan salah, guys, kalau menurut saya KD Indo, walaupun kita ngomong gini deh. Walaupun kita kalah dari segi quality, tapi entah kenapa saya ngelihat kayak 1664, 2170, 1945 selalu bisa memberikan perlawanan loh, guys. 1V itu drop Imperium, Song drop Imperium. Kemarin kita 2170 lawan BG dan Mini, mereka juga drop ranknya itu jauh juga. Jadi tetap bisa ada perlawanan, guys. Reportnya harusnya keren. Halo Marcion, sui, ada Om Marcion nih, giba-giba nih. 45 kayaknya habis KPK banyak yang migrasi kayaknya. Mau menang atau kalah pasti banyak sih yang migrasi. Halo Om Armi, rekomendasi commander dong, Bang, epic sama legendary. Nah, kalau kalian mau tahu itu bisa cek di konten saya ya. Di link di bawah kayaknya ada di deskripsi itu top 5 commander. Low budget commander ya. Jadi itu dari KVK 1, 2, 3, 4 saya udah pilihin low budget buat kalian commander untuk di open field. Halo MK Nusen, 4 dan 45 susah masuk Kingsland. Ini 45 udah all out, cuman fakta lapangannya mereka emang gak kuat. Itu aja, gak ada kata gak all in. Emang merekanya gak mampu. Ya, ada masuk akalnya juga Om Dayat tuh. Gimana cara ngaktifin makronya? Dari dulu kalau ketemu KD Korea pasti begini mainnya. Saya sendiri nggak pernah pakai ya, nggak tahu juga jadinya. Cumi, ada yang masuk lagi nggak? Ke 1960 tuh maksudnya tuh. Ayo guys, donasio bantu-bantu 2170, semangat guys. Nah, Om Marcion sih, Daniel Septiano nih dari 2170. 45 palingan di KL nurunin power lebih kecil lagi biar lebih banyak imigran masuk. Moga bener all in di Kingsland.
ngawan ke Serempet 7 Maret. Iyalah, di Kingsland 7 Maret lebih, aduh, lebih KO guys kalau kalian nunggu All Out di Kingsland. Kategori mertua masih banyak sultan yang belum dikeluarkan, masih bersemedi di zona 4, cek aja live-nya. King 1960 yang dulu 800 M itu cepet banget naik powernya, sekarang udah 500. Iya, kemarin dropnya parah loh itu guys, King 1960 dropnya gila-gilaan. Di sini ada yang KD 2631. Wih, ada donasi. Thank you MK Nuse. Waduh, Garuda Internasional cari pemain server 1018 game Gunship Battle Crypto Conflict. Thank you ya MK Nuse. Mantap, udah di donasi langsung, nggak pakai lama. Om Zombie Eden aja, Om Zombie Eden udah, ini di bawah guys. Om Zombie Eden nih, Om Zombie Eden tuh dari kemarin gila guys, di swam-swam mulu ya itu AF. Oh AF aja di swam sama zombie ini nih, Zombie Eden nih. Tapi apapun itu ya guys ya, yang dari tadi saya ngomongin itu pendapat saya aja ya, pendapat saya. Tapi faktanya ya yang tahu, paling tahu ya konsil dari 1945 dan 64 ya, langkah mereka mau gimana-gimana. Itu cuma menurut pendapat pribadi saya. Pasti konsil 45 dan 64 tuh ya punya maksud dan tujuannya mereka masing-masing lah ya. 45 itu ada 8 aliansi bro, kalau dikeluarkan semua buat lawan Song, auto kena mental. Masalahnya pada mau keluar gak? Waktu Indonesia Bobo bisa dicek 60 MX. Sekarang guys, ngeri. Berapa sekarang Om Army? 60 MX berapa powernya? Tadi itu menang kompak doang, All Out suruh mati ya mati, kade luar menang spender. Cuma kalau All Out ya recovery-nya susah buat low spender. Itu truk sebalik di KPK itu kan sudah 300 M. Oh iya ya, kemarin itu dia baliknya 300 M. Dropnya berapa sih kemarin? Dari 800 jadi 100-an ya? 100-an atau 300-an sih? Lupa. Sisain lah buat 860 nanti pas 7 kebuka. Nanti 860 ya itulah lawan Song lagi tuh pas itu. Lawan Song sama sebelahnya. 45 pasti ya, fight sultan-sultannya tetap pasti ada fight juga. Sudah saya subscribe om, salam kenal dari KD 2369. Thank you Hunt Rebel. Tadi ada yang post di FB Imigran 960 yang datang monster-monster edan. Dark Eye mau bawa 7 match nanti King Island Kingsland. Thank you MK Nusel di donate lagi. Bisa PM saya di in-game R4 Nick MK Nusel, izin ya om. Oke siap. Kalau yang dari 860 kayaknya emang itu si Flash juga kemarin bilang guys, nggak perlu, jadi dia nggak perlu maksimum tech. Kayaknya mayoritas sultan pasti bawa 7 Mars. Derby udah selesai ya KPK-nya, kirain masih bersih-bersih. Kalau masa barbar 45 nggak usah dilakukan lagi bro, jadi santai aja, KPK masih lama, ikutin aja alurnya gimana nanti Dark sama Sok di zona 5. Radapan Roma bagus gak? Oke bang, bagus bang. Tapi kalau buat awal-awal main pakai Jerman boleh ya, Jerman buat perkembangan. Tapi kalau buat war, kalau saya sendiri sekarang defense mau ganti ke Ottoman. Iya dong, 1960 fighter. Nanti di Kingsland semuanya bakal nonton Dark Eye, Baywan sama El Windy. 10 aliansi kalau nggak war percuma. Nah, Song itu Korea, betul. 60GT itu saya penasaran pengen lihat 60GT itu ketemu Song atau ketemu Wanti atau ketemu JST. Om coba nanti intip-intip pemain 960. Oke, nanti ya diingetin ya. Kita terakhir kita liatin pemain 960, kita ngintip 960. Ada siapa aja.
Power 10B tapi KP-nya 254. Power 10B. 10B. Apa tuh maksudnya Om Army? Gila ini enggak tembus-tembus, guys. Dari saya mulai live loh. 1 jam udah, 1 jam lebih berarti ini. Wah, rame nih di LK chat. Pantima belum all in, yang war itu-itu aja, top 300 masih banyak yang gemuk. Pantima kalah device di semua war besar dari KPK 1 sampai sekarang, kalau tabrakan pasti diem, HP nggak kuat, internetnya juga ya guys. Hal yang dinikmati free to play saat KPK macul gem level 3 dan 4. Ikuti aja alurnya bro, 1945 pasti selalu dilakukan. Kalau baru mulai, ntar di akhir bakal kelihatan siapa yang resonya unlimited. Om, berapa lama sudah rally? Itu udah lebih dari 1 jam ya. Malam, Enggam Nuse. Thank you Om, udah di donate. 1P kalau ketemu 60GT bakal wah. Nah, itu bakal seru sih. Tapi kemungkinan besar sih menang 60GT ya harusnya ya. 60GT sih kalau menurut saya sih masih. Itu gila guys, 60GT. Reportnya harusnya keren, semoga kita dapat ya reportnya ya. Teman-teman yang di 45 kalau bisa share di LKC guys, biar saya lihat reportnya. Aliansi MX Om, powernya 10B tapi KP. Oh, aliansi power 10B tapi KP-nya 254 juta. Ada yang datang skill-nya 17B, gokil. Zeno Martel, meta Erwin Dick. Saya juga masih pakai di AO ya, karena YSS saya belum max, belum expertise. Jadi pakai Zeno Martel. 846 sama 556 aja ditumbuk, apalagi cuma Song Amadam. Ya iya sih, sebenarnya ini belum all out harusnya. Belum all out banget ini 45. Ya itu, tapi kan ada isunya, ada yang pensi dan sebagainya. Ya kita doakan yang terbaik pada intinya ya. Intinya Madrid kalah lawan Barcelona. Madrid kalah. Gokil Madrid bisa kalah. Gak kuat HP-nya Om. Peradaban info yang bagus buat PVP. Ottoman bagus, kalau saya lebih lagi suka Ottoman ya. Prancis juga oke lah, Prancis. Kayaknya kebalik deh Om. Kalau kita lihat KPK kemarin 45 banyak gas dari awal. Kalau main barbar doang tanpa lihat kapasitas commander sama equipment sih, menurut saya sayang sih main barbar. Kalau KPK 2 KPK 3 bisa guys main barbar. Kalau KPK SOC mikir-mikir ya kalau kalian mainnya barbar gitu ya. Karena bakal kalah di tech. Tipes di tech-nya. 1960 itu KD Taiwan. Nah, itu di hospitalnya nggak ramah kalau kalian di SOC juga. Minim chipset HP untuk kuat main ROK kira-kira apa? Waduh, itu dulu saya pakai Xiaomi, sekarang pakai Vivo, tapi banyak kan main kalau lagi war sih saya banyak kan pakai di PC sih guys. iPad juga lumayan lah, iPad mini lancar. Kalau lagi war saya jarang sih pakai handphone. 60GT lagi imba tuh. Lagi imba ngeri saat nonton mereka main di Osiris. Nah itu Taiwan 45 udah all out. 1960 KD Korea. Hah? 1960 Taiwan. Bukan Korea ya, itu Taiwan. Kalau KD 1254 ketemu 1960 lebih kuat mana? Sekarang ini masih kuat 1254 kalau menurut saya juga tuh. Om Army aja yang di Om Army ini di 1960 ya, ini tangan kanannya si ini loh, King Bebek Om Army ini. Jadi kalau kalian mau migrasi ke 1960 bisa kontak Om Army tuh. Kemarin Om Army udah kasih Excel-nya ya. Intinya balik di awal, Pak, pay to win, ada duit kemenangan 90%. Betul, kalau game-game handphone ya gitu guys. Kalau kalian nggak mau pay to win, gamenya tuh game PC. Kayak Elden Ring misalnya, atau Overwatch. Yang sekali beli, udah. Paling kan beli skin gitu-gitu kan. Skin gitu-gitu kan nggak terlalu ngaruh sama kemenangan gitu. Kalau game handphone rata-rata pasti pay to win.
Joseph Rusin tuh 664 udah kena mental ya, terbiasa digendong sampai berdiri di kaki sendiri. Boko XP Pro juga bagus. Nah, itu bagus kok. Kemarin saya sempat pakai itu juga oke kok, lumayan. Tapi nggak tahu bisa jadi apa nggak, soalnya Kingduck sama Bunny temenan. 12 si Bunny itu orang mana ya Bunny ya? Ngopi boy girl, ngopi, silakan ngopi. 45 versi song. Kapan ya skin CH Melky AB ada di shop Melky AB yang mana tuh? Iya, rally-nya masih belum stop ini guys. Kita zoom coba. Ini tapi udah pakai Zeno YSS ya sekarang ya. Lagi di rally juga nih jadinya, di rally sama Pakal juga nih, Pakar Harap. Oh, Bunny Australia. Iya, lumayan ada yang bilang. Tetap dukung MU meski lagi bapuk sama. Gua mau tanya, koin GT itu belinya lewat exchange apa ada pasarnya sendiri? Koin gitu. Maksudnya apa tuh? Koin GT, 60 GT atau apa tuh? Oh, menang suruh Om Puting udah dililit. HP Infinix Note 10 bagus gak? Wah, nggak tahu tuh, saya belum cek ya speknya. Itu pokoknya kayak minimal kayak Poco X3 itu udah oke kok, udah bagus. Thank you Shan SK udah di subscribe. Ini Shan SK, jangan-jangan Om Shan lagi. Om Shan yang ini apa dari 1060 ya tuh. Eh, berapa KD berapa dulu Om Shan itu? 1160. Bani pernah diinterview sama Om Hawk di channelnya. One Piece Crash Boss. Masa mereka war nggak ada yang offset? Itu dia makanya, gokilnya itu guys, rapinya super rapi, udah kayak militer, kayak tentara itu. BG sama Mimi juga jarang banget ada yang offset. Song juga kayaknya jarang guys yang ada offset, rame-rame semua majunya. Kalau mereka majunya rame-rame ya, kita ngeliatnya nggak ada yang offset jadinya. Dulu rencana 1556, 1846, 1093. Seru nih, 1556, 1846, 1093 lawan 1960, 1254, 1075. Tapi pas daftar bareng 1960 dilolosin dapat lawan, nah sisanya nggak didapetin lawan. Makanya 1960 diganti 1474. Oh. Tapi kalau kayak gitu mah menang 1960 itu udah pasti lawan 1846. 1093, 15, iya menang 1960 itu udah pasti. Thank you Asyang Huang udah di subscribe. 664 lagi udah nggak ada ya, udah di kandang guys, nggak ada apa-apa. Masa kita live macul guys, nggak ada di 64 lagi, nggak ada perang. Logikanya kalau 45 all out sekarang pasti device-nya Song langsung ngelam. Lihat keretanya 45 jalan kayak pas lawan tempat itu. Nah, tapi awal-awal nge-lag sih. Nah itu di awal aja nge-lagnya, sekarang enggak bikin nge-lag lagi. Gue aja bukan dari 64, fakta emang pedih bro. 45 udah all out. GT coin BD web yang dibikin oleh KD 1960. Gokil. Eh, GT coin bisa dibeli Om Army, bukan pakai DKP. Fakta 64 udah loyo abis dicot sama One Piece-nya, tapi udah drop Imperium ya. 45 lemah, terlalu nafsu, udah kalah juga. Masih ngotot lah pada intinya ya, masih ngotot. Gamer tua versus Song Hook. Itu trik developer buat besarin nama 1960. Gue curiga itu king akun developernya. Soalnya sulit dipercaya satu orang membiayain satu kingdom sendirian serasa Bill Gates. Ya bisa aja guys. Kalau di Indonesia, Om Gani bisa. Om Gani tuh ada kapasitas di situ tuh sebenarnya.
mapnya nih, kita lihat mapnya ya. Kurang lebih seperti ini ya guys mapnya sekarang. Kembali ke laptop. Gila, ini rally udah 1 jam lebih ya. Gokil sih. iPad 9 lancar, harusnya lancar ya. Om, kok sering ada iklan di live dari YouTube-nya Om? 664 baru digoyang 3 hari sama 1P, udah nggak kuat minta balik. Ini loh, kemarin itu menurut saya masa yang menonjol keras dan lama itu PKR. Coba lihat di feed, kalau nggak all in ngapain Om? Om Ngeri main pakai akun yang dari Om Green kemarin. Ish, ini udah tipis banget ya padahal ya. Kalau saya jadi song atau dark sih di swap ini guys. King 1960 itu pemilik Lego, Leopard itu pemilik Lilith, Live pemilik App Store, sementara SFG pemilik Play Store, jadi lengkap semua. Item yang bisa dibeli dengan GT Coin ada listnya. Kalau mau beli pesan ke officer, nanti officer login dengan akun lu buat top upin dan beliin item yang lu request. 45 udah all out itu kan. Ya Om, belinya pakai DKP. Oh iya, 60GT belinya pakai DKP ya, bukan pakai duit. Jadi kalian semakin banyak war, semakin dapat 60GT coin ya. Ya itu kalian bisa buat tukar sama resource, sama tanda kutip VIP point, sama bundle Mountain Warfare. Tapi barang-barang ditukarnya itu ke in game ya, bukan di barang di dunia nyata. Bang, berarti 664 udah nyerah kah KVK? Belum sih harusnya. 664 masih ada kok, masih ada peluang, masih ada kesempatan. Kalau King Duck developer nggak mungkin keluar kayak gitu. Kita ambil contoh Maverick power 1,4B, kill masih 6B. Orang kalau udah cinta sama game, duit berapapun dikeluarin kalau ada duitnya. Betul. Ya sama kayak kalian hobi mobil gitu kan, hobi motor, modif ini itu, ya kan. Atau juga ada hobi cupang atau hobi ikan koki gitu kan, ikan koi. Itu kan mahal-mahal juga guys. Kalau namanya udah hobi, memberikan kesenangan, ya jangan dipikirin duitnya keluar berapa selama Anda mampu. Jangan kalian membeli kesenangan tapi nggak mampu gitu, dipaksakan, jangan. Peradaban buat pemula Jerman bagus, lumayan ya Jerman. Kemarin ada yang bilang Cina bagus, saya belum melihat juga Cina. 45 tahan lama karena masa dan resource-nya banyak, mentalnya kuat. Ini irit troops, nggak mungkin nggak disuap, bisa jadi itu sengaja dibuat monster report kali, benar, biar heboh. Itu kalau lawan 1P udah di swamp dari awal flagnya, udah pasti. Kalau lawan 60GT juga, 60GT ya gila, itu swamp mulu, itu mainnya swamp mulu, gokil sih. Wah, mulai pada pulang guys, kalah guys, kalah coy. Wow, pasti ada share nih harusnya reportnya ya. Jadi kebakar semua ya nih guys flag-flagnya, udah pada tipes nih berarti nih. Adakah yang share? Gak ada yang share guys. Ayolah. Kok gak ada yang share? Guys, yang di 45 share dong, report dong. Koalisi 643 ke kandang, betul. Suka pusing lihat Korea semua game yang jenis kayak gini selalu dominan. Tak sultan atau hacker atau scam. Nah, nih guys ya, reportnya nih guys. Wow, jadi kita lihat reportnya ini 1 jam 18 menit ya.
1 jam 18 menit. Kita lihat 1 jam benar kan ya? 1 jam Iya, 1 jam 18 menit ya. Ush. Om Hanoman yang defense ya. Pakal Haral, tapi sakit pakal Haralnya, coy. Kita lihat apakah ini full infa pakal Haralnya. Kayaknya full infa deh. Nah, ini buat catatan juga ya untuk KD Indo ya. KD Indo sangat sering bahkan di 64 atau 945 rally dan garrison diisi dengan troop yang tidak sesuai. Itu kalian harus sangat jadi catatan. Iya, ini infa semua rapi bener, gile. Infa semua ya. Sedangkan ini troopsnya apa, ada siege? Oh, ada siege juga ternyata. Oke, banyak kan diisi infa. Ada siege beberapa ya, tetap ada, tapi dikit siege-nya. Ada sih tapi. Oke, kalau dari buff-nya, troop buff-nya ini gede di attack nih equip-nya ya. Equip-nya pasti equip gede di attack nih. Om Hanoman. Attack-nya gede banget, 234. HP, wih gila, yang ini HP-nya 126. Pakai buff-nya. Oke. Okay. Ih, nggak pakai ini ya? Nggak pakai Belisarius ya tumben. Apa belum dapat? Biasa pada pakai Belisarius. Iya, nggak pakai Belisarius tumben. Belum dapat kali ya. Gokil guys, 1 jam 20 menit. Coba lihat KC gimana ramenya. Wah, rame. Enggak juga sih. Mantap, mantap. Ini nih, mau di rally lagi kali. Yang jadi pertanyaan dari tadi, oh iya fieldnya susah juga sih. Nggak, 45-nya nggak ngerally ya guys. Malah defense terus tapi nggak mencoba rally. Karena nggak ada fieldnya. Oh iya, itu Jenderal Angking Hanoman. Iya, Power Song dan Dark. Oke, yang lagi ribut-ribut aku nggak baca ya. Aku nggak ladenin. Songnya 12,3, Dark. Wih, Darknya turun jauh. 9,7 kemarin 12-an juga. KVK 2 di 1960 hadiahnya uang cash 1 juta dan semua itu diberikan langsung tunai. Sekedar info, lihat Power Song Endak. KVK 2 hadiah uang tunai $20.000 dikirim. Sekarang $20.000 itu dipakai buat bandel karena kalau dikasih cash kingnya nggak ada untungnya. Gak apa-apa Om Rami, santai. Udah guys, jangan ribut-ribut guys. Kita yang penting have fun itu have fun ya. Mau lagi sebenarnya mau 1960 orang lilit atau bukan gak ngaruh guys. Kalian tetap pasti main. Tetap main mau orang lilit atau bukan ya gak ngaruh juga. Om Gani kali orang lilit, jangan-jangan nih. Wah, gawat. Thank you Sandi Saputro udah di subscribe. Word gak Om, lost full infa sama lost mix? Word sih kalau menurut saya ya. Ini tadi trade-nya itu word kalau menurut saya.
Mixnya tapi ya nggak full sheets ya, mixnya tadi sheetsnya dikit. Jadi ya, ya sebenarnya itu sebenarnya sebenarnya nih 45 ini bisa lebih tipes guys. Kalau dihajarnya itu pakai Gilganebu atau pakai Xiang Yu Nevsky ya. Karena tadi secara field tuh sebenarnya Song lebih menang. Kalau memang Songnya mau hajar bener-bener gila-gilaan, sebenarnya ini tinggal pakai Xiang Yu Nevsky dan di swam habis guys. Reportnya pasti kacau langsung sebenarnya. Tapi kan kalau pakal memang enggak. Pakal harat itu sebenarnya Song enggak perlu pakai pakal harat pakal musuhnya malahan. Karena dia menang di field Song sama Duck-nya ini. Ini lagi mau release ini ya guys, bisa kita lihat nih. Mertua mana bang? Waduh, kurang tahu aku. Kemarin om mertua gila live-nya sampai berapa jam itu? 8 jam atau 9 jam? Gokil. Saya 6 jam aja udah mau tipes guys. Kalau kerajaanku DKP dipakai untuk lelang event Glue MGE. Bang, kemarin jual RSS di 45 laku keras. Wih, mantap. Om, kalau boleh tahu slot MX berapa koin om? Nah, tuh ditanyain tuh. Yang Bang Mental 302 dari ranking 2 turun ke 32 bawah. Free to play dimanjain dulu mulu ah. Kalau mereka dibantu orang dalam. Bocil kemarin so. Bang live dari jam berapa ini? Aku 1 jam yang lalu ya. 1 jam yang lalu om. Udah yuk Barbie yuk. Stop yuk. Kita ini aja. Nonton have fun. Santai Barbie, santai. Om Doni juga, Bang Doni, Barbie, Arni. Slow, slow. Oke, kita lihat mapnya dulu. Kondisinya sekarang seperti ini ya, guys. Wih, TB udah loh. Ini TB-nya. Udah hilang ya TB, guys. Udah 45 TB udah hilang. WM coba kita cek apa ada war? Enggak ada ya. Ini juga tinggal dikit lagi. WR. Enggak ada ya, WR juga enggak ada. Kalau di mana lagi yang nempel? Ini. Ini udah nempel aja di sini. Oh, sini ada nih, rame nih. Om Gani, coy. Nah, ini Om Gani nih. Om Gani versus everybody. 45 masih bangun flag terus ya di sini ya. Ini Om Gani ya. Om Gani versus everybody. Kita markir dulu. Marker dulu maksudnya. Ada di sini. Kemudian di bawah sini. Di sini tidak ada. Di bawah sini yang tadi ini lagi mau di rally. Oh, udah tembus, guys. Cepet bener. Udah tembus ya ini ya. SD nggak ada juga guys. Kita lihat Om Gani dulu nih, Om Gani. Song lebih mendominasi ya om. Betul, 945 lagi kondisinya kepukul ya. Eh, tadi mana Om Ganinya? Kok hilang? Om Ganinya hilang guys.
Mana Ongganinya tadi? Ke depan kali ya? Ke titik panasnya. Nah, ini Ongganinya sini ya, guys. Wih, ini di swamp, guys. Soalnya dia di TB. Free to play mending VIP, VIP ya. Kejar VIP dulu. Iya, yang kalau yang berisik-berisik sorry ya, saya mute dulu, guys. Sultan-sultannya semangat, free to play-nya melempem. Nah ini ya, kita lihat Ongganinya ini tadi udah TP. Ini Om Benjamin sama Ongganinya di sini, guys. Waduh, Om Benjamin majuin. Om Benjamin versus everybody. Udah yang berfaedah aja. Minimal VIP 15, Om. Kalau bisa di KPK SOC terasa bedanya, 18 lebih baik. Nah, tuh. Pokoknya kalian ada gems, guys. Kejarnya ke VIP. Kalau nggak, nyesel. Jangan nyesel kayak saya, ya. Main udah lama, tapi VIP baru 16. Karena banyak gemsnya kepake buat beli pala botak lah, beli material lah. Om Gani kayaknya baru 6. Nggak mungkin ya, nggak mungkin 7. Kemarin sih masih 5, nggak tahu hari ini udah 6 belum. Lihat power 945, coba kita lihat. 10 dan 12 ya. 10 dan 12, satu lagi. Di in. 10 dan 12, bukan ini. WM. Loh, kok tinggal ini? Pada kemana nih koalisinya? Fatima lagi terpecah kah atau gimana kah? Wih, zombie gani gila sih. Kalau sultan-sultannya Fatima dimajuin sendirian, guys. Gak banyak drama, gak banyak cincong, maju aja. Om Gani apalagi. Berhenti di VIP berapa? Enggak, jangan pernah berhenti, guys. VIP hajar terus sampai 18 ya. Like dulu, guys. Nah, tuh. Thank you. God good bless. Oh iya, yang nonton 200-an, yang like baru 88. Ayo, guys, yang baru datang jangan lupa dipencet tombol like-nya dan dipencet tombol subscribe. Bang, gimana lihat map KVK masih berkabut? Nah, itu pakai cheat ya, pakai orang dalam. Berhenti di nicknya Taliwong, lapar kan gua. Indomie dulu apa kita? Indomie. 1786, 1786 yang mana ya, guys? Nah, ini yang kebakar. Ke VIP 15 untuk free to play sesak napas, Om. Tapi bisa, Om, kalau ngirit-ngirit ya. Jadi kalian jangan pakai gemnya. Pakai gemnya itu pas more than gems ya, pas event ya baru dipakai. 945 emang sengaja mau KO awal karena seharusnya ke kanan malah ke kiri. Mana nih Om Ganinya nggak belum jalan nih. Thank you Arif udah di subscribe, Ramadian juga thank you sudah di subscribe, Sandi Saputro, Limski Gaming, Zuda Pradana Putra thank you sudah di subscribe, guys. Barusan ada lagi Zuda Pradana Putra thank you, Arif H thank you. Kita macul gamaya. Turun drastis gak? Lumayan ya, turunnya lumayan banyak sih tadi kalau saya. Wih, Om Benjamin lagi mau rally, guys. Rally kemana ini? City, ada City di rally sama Om Benjamin. Mantap nih, kita lihat ya.
WM macul 1786 takut bro, satu versi satu lawan 186. Oh 1786 ya temennya ini yang satu KVK ini ya. Sabar Om Ilmon, makanya harus sabar Om. 45 itu kayaknya pada migrasi Om, soalnya isinya bule. 45in. 45in itu emang bule semua. Limski Gaming itu ada cheat, pakai cheat ya. Intip pemain 960. Saya kalau ganti ke 960 nanti kok di cancel. Oh, di bubble. Saya kok ke 960 nanti ini guys, kabutnya nongol lagi, nanti susah hilanginnya. Jadi nanti ya terakhiran. Tapi ini mungkin nggak lama lagi ya, karena nggak tahu nih masih ada war gak. Kalau nggak, ini lagi rally juga nih. Kalau nggak ada war, nanti kita langsung lihat ke 960. Oh, ada yang bisa di rally juga nih sini. Nggak tahu nih dipancing trap atau bukan. 1786 yang camp pemain tanah, camp tanah. Saya baru main ini game seminggu. Inti dari game ini apa ya? Perang. Perang dan macul. Nah, macul dan perang ya, itu intinya. Habis macul kita perang, terus tipes, terus macul lagi, terus perang lagi. 1786 sama Song bakal keteteran lah. Pasti itu. Zoom out Bang, lihat semua kade. Bentar ya, kita lihat ini dulu nih. Apa di bubble atau enggak? Artemisia dengan YSG. Wah, ini DC. Ini nggak online ya orangnya. Kalau nggak online asik. Iya ya, Artemisia YSG ya guys, yang defense. Bubble guys. Wah, tipes nih langsung nih. Ini kita lihat Om Gani nih mau ngapain, udah dikasih general nih Om Gani. Berbi sorry ya, aku tadi mute dulu soalnya udah terlalu panas, biar dingin dulu. Tapi ya bener Berbi, lain kali di mute aja kalau memang udah mulai kasar, mulai mengganggu ya yang lain, kasihan. Saya sih nggak masalah, saya mah tinggal jamin doang, tapi kasihan yang lain guys, kena spam chat omongan negatif. Kita bawa channel ini channel positif aja ya, jangan ngatain, biar positif guys, biar positif. Tapi jangan positif covidnya negatif terus. Oh ya, zoom out lihat semua KD nih, lihat ya, kita lihat ya. Nah kayak gini guys, ini 45-nya kondisinya sekarang kayak gini. Yang lain-lain ya, ini nggak ada 860 semua ya intinya. Nggak ada. Om Gani baru online jam segini nih. Biasa kalau online bisa sampai pagi nih Om Gani nih. Guzu Gani. Kita lihat apakah ini udah mau habis nih flagnya, apa ada yang kena zero nih. Fatima tipes, sudah nggak ada war. Malam Om Win, halo Morgan. Song Endak itu tim Osiris sama kayak aliansi 860, yaitu DN1 kan kuat, cocok ini malah versus 45. Lihat power nggak bisa Om, kebetulan saya nggak bisa karena belum, masih akun kecil ya ini ya. Untung FFA ya Om, jadi Fatima kalau kalah nggak pun nggak malu-malu amat. Apa harus bikin akun kecil? Betul, harus bikin akun kecil salah satunya. Gimana Bang 945 aman? Aman ya, bentar lagi bersiap buat macul di kandang. Om, apa bakal pensi di 2170? Tergantung teman-teman yang lain ya.
tergantung teman-teman yang lain. Kalau Om Dani kayaknya sampai subuh bener Sultan terniat. Seharusnya ini 1 versus 3, 45. 45 mikirnya kenapa kalau 1 versus 3 kelamaan macul Om, dan mayoritas Sultan gak bakal mau tiap KVK nggak dapat kill banyak. Tapi di 8 di nanti di Kingslane-nya itu bisa dapat kill banyak kok sebenarnya. Kemarin 45 versus 1556 dan 1846. Sekarang Song sama Duck sama 1860. Ada gacha spin Commander Legend, Gems Better disimpan buat VIP apa? Kalau komandannya yang bagus boleh dipakai buat spin ya. Kalau komandannya bagus, tapi tetap utamain gem kalian itu pertama ada 50.000 dulu untuk MTG. Ya, ada 50.000 dulu nih Om Gani mulai beraksi ya. Ada 50.000 dulu untuk MTG itu setiap sebulan sekali. Nah, kalau ada sisa baru kalian pakai buat wheel. Nah, wheel-nya juga kalian milih-milih guys, tergantung commander yang kalian pengen ambil tuh apa. Nah, untuk panduan commander-nya kalian bisa lihat di konten saya ya. Saya ada bikinin di link di bawah, kalian bisa lihat. Itu commander low budget untuk open field ya. Untuk free to play dan low spender. Kabar 64 udah tutup warung, betul. 64 udah tutup warung ya, udah dikandangin. Biasa akun yang kemarin dipakai Osiris dia mainin sendiri. Oh, kalau Joko pakai Iya Kiki, maaf saya dari awal di 1960 udah tahu banget kingnya gimana. Iya siapa? Iyalah 1960 ya, tapi nggak tahu juga ya. Intinya sih kalau 1960 kalau misalnya itu orang relate gimana caranya? Maksudnya kalau emang pun itu pakai bot dan sebagainya belum tentu bisa menang Osiris League, itu udah suatu pembuktian juga ya. Biasanya aku yang kemarin dipakai Osiris rebutan wilayah ke Bang Joki. Bang 64 gimana kabar dari kandang ya 64? Elwin Dik lagi menyusun rencana untuk macul games di zona 4. Post FB Zonaris 1960 juga komen begitu terus dia. Om Gani versus Benjamin. Om Benjamin lawan 1302, yang lain kalah equip. Kok warnya turun ya 45? Ya itu, saya juga bingung. Tiba-tiba jadi awal rame tapi sekarang udah mulai agak sepi, entah kenapa ya. Skip lah kalau lawan KD negara pembuat gamenya. Gue aja KD barunya tiap hari GC. Password GC nya berasa kayak barbarian. Entah GC di murah atau gimana. 1860 is the best. Mereka ngopi dan tersenyum lihat saingan terkuat 1302 Hama 45 bisa-bisa. Coba nih guys, 8 ini ada pertanyaan seru ya guys. Aku mau polling. Ini pertanyaan kayaknya lumayan seru guys. Ah, kalian coba voting tuh. Kayak mana posisi 45? 45 seperti ini ya. Om Will on win. Hook Song sering top 1 di Lost Canyon Bang Ri. Kondisinya seperti ini mapnya. Kita juga pengen Bang kan 960. Auto VIP 18 itu. Tapi kalian siap perang gak? Nah pertanyaannya itu. Tinggal drift nih, belum pada pindah nih. Ini reportnya ya buat yang belum lihat. Semangat 45 dan 645 tuh dari Om Archion. Sudomo masih ya di 45. Om Sudomo. Malam Bang 1960 kedatangan fighter dengan Q
kill 17B plus plus. Oh mantap. Gimana kalau 1960 kedatangan saya buat macul? Enak tapi guys ke 960 ya. Wah, auto VIP 18 itu. Berharap Osiris League next bisa diadain offline kayak turnamen. Ah, itu seru tuh jadi e-sport ya. Rally jalan mana tadi? Rally jalan saya enggak lihat. Emang ada ya? Ini. Di cancel kayaknya. Di bakar kah? Bentar lagi nih. 12.54 lah Bang Mega udah kuat kali. 18.60 juga kuat loh. Bang kalau Sun Tzu expert sama Martel. Enak. Martelnya ya buat primary ya. Martel jangan pernah pakai epic di primary. Kalian akan tipes itu. WM bener-bener tipes. Sudomo, Bang Hawk sama semua masih dipatuhi cuma ganti nama. Jadi streamer lokal 1960 aja udah om. Animonya tinggi buat next KPK. Mantap nih. Aku live stream lah walaupun gak di 2170 jadi inilah. Jadi peliput 1960 Barbie. Coba ajuin ke Kingnya. Mana tahu Kingnya mau support upgradein PC aku kan. Om Ganik mana nih? Wis kesini, Om Gani kesini. Hari pertama udah menjanjikan, padahal ya betul, saya udah semangat banget tuh, udah teriak-teriak kan di live stream saya kemarin. Awal kenapa rame karena nggak tahu kalau equipment musuh jauh sangat bahkan power 56 ke atas kuat banget tuh jadi merugi sendiri Pak Tima jadi pada malas war di lapangan. Nah kalau zona 5 aja gitu kalau kayak gitu zona 5 aja udah kerasa perbedaannya apalagi nanti di ini guys di mana di Kingsland. Wih Kuzu Gani dimajuin loh padahal bukan Om Gani mereka mundur gokil. Ini Kuzu kan ini juga dari 2170 ya Kuzu ini Kuzu tadinya nggak tahu sih bener nggak 1960 on the way juara Osiris final 45 ya saya juga ke 60 GT ya intinya semangat dari Indo apapun hasilnya gas betul 2170 mungkin 2 minggu atau 3 minggu lagi nih mulai KPK ya pre KPK maksudnya. Om Semi udah nggak di 2170. Kayak Fish kemarin aja minjem ID orang buat stream. Boleh Barbie kalau ada. Emang 1960 nanti skip dulu atau enggak ya KPK-nya? Map dong, oke nih. Bentar ya kita lihat map bentar. Nih mapnya seperti ini ya guys. Wih, ini udah keputus tadi. Mana ini? Coba kita cek. Oh enggak, belum keputus ada flagnya. Aman. Om Benjamin juga pindah ke. Oh ke atas semua ya, ini pada ke atas nih Om Benjamin sama Om Gani ya. Om Gani versus everybody ini. KD Indo kalau mau saingan sama JST dan One Piece sama KD Bani emang harus gabung 4 sama 45. Mayan sukses dia tuh. Udah lama nggak on ROK ada update apa nih Om? Update-nya ya beginilah 4564. KD Indo lagi pada tipes 2170 juga kemarin. Kalau mau bersaing sama KD Osiris masih jauh Om KD Indo, tapi masih bisa kok kalau dikumpulin semua sebenarnya. Ayo Om Win Marauder. Oke, Marauder nanti kayaknya saya juga mau ngejar ya kemungkinan di Marauder kita live panjang tuh Marauder buat ngumpulin peti Marauder. Dulu saya pernah live sampai berapa jam gitu kumpulin peti Marauder sampai dapat speed up segalanya banyak banget. Nanti saya mau kejar juga. Om Gani versus everybody. Yang belum like silahkan guys dipencet tombol like-nya. Yang nonton 200-an like-nya baru 108. K
KD Osiris pakai bot, tapi tetap dia menang Osiris. Gokil kan? Gila, ini yang defense siapa? Om Benjamin doang. Gokil. Om Benjamin sama Om Gani nih guys, defense flag kita lihat ya, kalau sampai ini berhasil gokil amat nih. Gila ini kalau sampai bisa di defense sama Om Gani sama Om Benjamin. Di swamp pula ya ini. Di swamp enggak? Iya guys, di swamp juga ya. Wih, gokil guys, menang ini. Defense sendirian. Cuma butuh Benjamin and Gani, Gani Benjamin. Di ini guys, soalnya di swam sama Om Gani itu. Rally-nya di swam sama Om Gani ya. Sama Kuzu Gani juga tuh di swam. Rally-nya tipes itu, rally-nya gokil. Gokil guys, gokil. Cuma butuh Om Benjamin dan Om Gani guys. Lawan sebanyak ini, gokil, gokil, gokil. Kalau mau bersaing di Osiris, nah itu Om Win, kata-kata bisa kalau dikumpulin, kayaknya agak susah betul. Kata R460GT dia bilang beruntung 1945 memiliki Gani Karim. Nah kenapa tuh? Emang mereka kenal Om Gani gimana ceritanya? 270 sempat beruntung satu KVK memiliki Om Gani. Dapat motor nggak Om? Pos Om Hok di grup FB Rock Eroka Inter pada diledekin, dikata-katain parah. Ya karena memang ya nggak jadi deh. 270 udah daftar KVK Om belum? Di skip lagi ya kemungkinan besar. Lebih lawannya daripada 45. Benjamin Om Gani ini aset bangsa ini. Wih, pada datang lagi. Lebih lawannya lebih banyak. Iya betul. Fighter, gila Om Gani udah terkenal luar biasa, luar binasa ya. Om Gani padahal ya kalau diajak ke 1960 mungkin mau loh, kalau menurut saya. Apalagi buat menang Osiris League ya, kemungkinan besar mau loh, menang Osiris League dapat skin. Kan kemarin ke 94 gitu. Top Power Indo siapa Om? Banyak sih. Salah satunya Om Gani. Kalau top kill mungkin Om Gani ya. Top kill Indo. Om Gani nih ya. Kalau Om Benjamin kita lihat nih 14,4 ya. 14,4 Om Gani udah 14,7 ya. Pada ke bawah. Ini nempel enggak? Emang si Sinjiri tahu Tenny 45. 45 sama 64 kayaknya belum bisa bersaing sama KD besar. ROK masih level sedang. Semoga nanti berkembang. Amin. Kadang suka menghayal kalau Om Gani, Om Ben, Om Odin, Om Kurobuki disatuin kayak apa. Om Gani, bentar aku cek nih. Udah naik berapa ya kemarin?
Om Gani power dari 316 juta sekarang jadi 270, berarti kurang lebih udah drop 46 juta. Killnya dari 13B sekarang 14, killnya udah naik 1,7B. Oke. Kalau Om Benjamin dari power 320 juta berarti udah turun sekitar 45 juta. Kill point, killnya dari 13,7 berarti kurang lebih 700 juta ya. Om Gani yang paling banyak ya. Om Gani udah nyalip, tadinya Om Gani kalah killnya, sekarang udah nyalip. Kok nyalip Om Benjamin, gokil. Troops dibikin buat mati dan berperang, kayaknya gitu prinsip sultan-sultan, mati bikin lagi. Ada yang bikinnya pakai duit, soalnya kalau kita bikinnya kan pakai waktu. Om Gumantar di KD berapa sekarang? Om Gumantar nggak tahu tuh, masih ada nggak? Zombie Eden tadi ada di bawah. Loh, Om Ganinya kesini jadinya. Coba kita lihat di bawah, masih ada yang... Udah nggak ada orang ya, udah ditinggal nih. Ini zombie ya, Om Zombie nih. Bu. Apakah berhasil di defense sendirian lagi? Lihat Om Gani pas dev sendirian waktu KPK healthy Kingsland. Ada akun Om Gani juga. Ah, ada akun Om Gani juga di 1960 ada akun Om Gani. Om coba KD 1945 lawan KD Baba 1636. Baba kan udah mau pindah juga ya. Om Zomi udah off. Tadi ada Om Gani ada di mana mah. Akun Presiden Mwiltik. Wah, and akunnya apa? ID-nya aku nggak tahu. Rumantar udah lama pensiun, udah dibeli sama Vietnam. Aku lupa-lupa ingat sih. Jadi nice name Vietnam. Semua KD Indo merger plus Top Sultan Factor collab baru bisa bersaing lawan KD Osiris. Gila, ini yang defense Om Benjamin sendirian coy. Nih kita lihat ya bolak-balik, siapa yang bolak-balik troopnya nih. Waduh. Oh, ini ada juga dari Jack diisi terus. Bagong datang. Ada Om, cuma akun buat macul power 56. Kemungkinan kalau merger buat Osiris bisa Om, tapi kalau satu KD betul agak susah. Ayo guys, bantu itu Om Benjamin, Om Gani nih. Di sisit nih sama Ubah. Depnya 62 coy, gokil banget ini. Lebih gede dari Om Gani loh.
Benderanya tipes. Tapi ya Om Benjamin kuat lah, bisa lah. Duet Ipin Upin Ipin. V2Play udah pada tipes. FFA kuyeng-kuyeng akhirnya si Flash masih pelangap-plongo, belum ada perang ya. 60, don't forget to like guys, support lokal stream tuh, thank you Rwanda. Ada udah tipes dipakai kemarin deflect di WE. Gila ini yang defense berapa orang sih? Dikit kan? Oh udah pada datang nih, tiba-tiba rame, lumayan. Coba kita lihat voting, wih, votingnya sengit ya. 1860 sama 1254 kira-kira menang siapa? Wih, kok sengit amat nih, 50-50, seru nih berarti ya. Makanya salah satu 18 ini seru nih guys. 1860 dengan 1945 lawan 1254 dan 1664. Wah, mantap itu. Tambah lagi 1556-nya di 1860. Terus dah itu misalnya 60 GT-nya di 1254. Be, mantap itu. Siege 45 OP. 708 King-nya masih Indo kah? Oh, nah, aku kurang tahu tuh. 708 yang KD-nya Om McWilliam ya? Ya bukan sih 708. Harusnya V2Play pas sebelum isi flag pakai sheets, hospitalnya penuhin dulu biar dapat event speed up 5 menit training. Itu 5 menit training itu dapatnya kalau T4 atau T1 atau T2 ya. Wih, gokil loh ini. Ini akun Om Windik bukan sih? El Nutrino. Nutrino bukan ya? Itu udah di mark itu sama Om Ri, Dev jangan pakai siege. 1708 masih Indo kok kingnya. 1307 satu map 2155 2120 cari KPK muda lagi. 1307 kah? 1307 adanya siapa? Oh, akun kedua Om McWilliam masih di sana. Indomie enak Om Win. Wah, bahaya nih malam-malam nih. Jangan mancing, guys. OWM Arta. KD 1307 juga kuat, mereka udah daftar KPK 1LK dengan KD 2155. Oh iya tadi guys, teman-teman 1960 itu pada langsung daftar KPK atau skip ya? 1960.
Oh, skip satu kali. Nanti berikutnya udah tahu belum kira-kira mau SOT 8 atau HA? 2155, gimana kabar King Ruda? Waduh, aku kurang tahu. Nggak kuat, masih nyangkul. Mana pakai kata nyangkul 1960? Top up terus setiap hari. Gila, dibilang muda 2155, 2120. 1307 si Mad Phantom. Aku kurang tahu beneran. 1307. 1994 gagal win KVK. 1994 katanya mau bubar juga ya? Apa enggak? Seribu 34 banyak yang kena penalti om, gara-gara ini refund ya, sistem refund ya. Sistemnya beda HA sama SOT 8 beda ya sistemnya. Kalau saya pribadi ngerasa kayaknya SOT 8 warnya lebih panjang guys. Jumlah pasnya juga beda ya, jadi jumlah bundle mountain warfare-nya beda. Nggak seru lawan KD Korea nih pakai sinkro. Menurutku 1254 dan 1860 lebih murni. Benar, sama 1960 juga tuh murni ya, nggak pakai sinkro. 1556 juga nggak pakai sinkro tuh. Mamat Pentel, gara-gara bot maco atau bot apa? Si Ina nggak takut di imprison. AA kabut sama pakai skill support. Nah kalau SOT 8 nggak ada skill support. Kingsland SOT 8 bisa bangun AF. Kalau HA nggak bisa tuh. Bapak jadi ke 556 kak om, katanya sih jadi ya. Oh bot sinkro. Masa emang bot sinkro udah pada dibasmi? Kalau gitu mah kade-kade Korea kena dong. Gak seru om lawan 1254, build hospitalnya bikin tipes. Kemarin ngomong-ngomong waktu 2170 lawan Mimi, itu Mimi sempet di ban ya sama Lilith, sempet di ban tapi akhirnya dibukain. Nggak nyampe dua hari, kayaknya satu harian doang, tepat ketika mau buka Kingsland, mau buka pas Kingsland. Siap Rwanda, ada, thank you. Wah, lebih banyak support 1860 dibanding 1254. 1P katanya banyak di ban. Masa sih? War sekarang nggak asik, dikit-dikit ada verification. Tapi kalau nggak ada verification pakai sinkro. Serba salah ya. 2170 yang KVK kemarin. Iya betul, kemarin kita sama Om Semai, Ali lawan BG dan Mimi. Om mau tanya bot sinkro itu apa? Saya belum pernah pakai sih, tapi ya itu kayak synchronize satu, misalnya kita pakai 5 akun bersamaan, itu attack-nya bareng-bareng ya, attack-nya ke satu nama bareng-bareng. Indomie goreng double pakai telur setengah matang tambah kerupuk pangsit atau kulit, minumnya es teh tarik atau es ABC, susu, abis itu Udut Surya atau Marlboro Magnus, bang. Asik bener itu. Om liatin map terkini dong. Ini mapnya. Kenapa sih bang nggak ada laporin sinkro lewat jalur VIP masing-masing sultan? Heran gue tiap lawan KD Korea pasti ngeluh terus. Banyak sih, kayaknya udah banyak yang laporin. Tapi ada yang bilang itu legal, ada yang bilang itu ilegal. Makanya saya juga bingung. Tapi namanya game pasti ada guys, jangan kan game
di bank-bank aja kan ada yang kena hack dan sebagainya, ya ada aja lah cara. Nah nggak tahu tuh, coba yang ada yang tahu nggak tuh, 1V katanya kena banyak kena ban emangnya. Barusan udah ya, Shabila Rosyad 1307 si Mad Phantom ahlinya AVG. Oh AVG. Iya iya, kalau AVG-nya saya tahu. Gak ingat kalau 1307-nya. Oh makanya Om Semai mau beli 5 akun kalau dibolehin ini pakai sinkro. Enak itu cari kill-nya. Tapi ya kalian harus siap support 5 akun. Tapi 474 kemarin kayaknya biasa deh Om. 474 emang biasa kemarin ya, malah agak lama dia ngekurung. Dia Imperium tapi ketemu KD 1235 ngurungnya agak lama. Ini game nggak ada moodnya kayak COC. Mood apa tuh maksudnya? Oh di penalti cuma 24 jam, musuhnya diblokir lama itu. Kalau cuma di penalti 24 jam mah orang nggak jerat, tetap pakai bot terus, pakai sinkro terus maksudnya. APG terakhir KPKH 1 versus 3 nggak sampai sehari udah out dari Kingsland. Bang dari yang saya dengar emang sinkro attack emang legal. Nah iya makanya ada yang bilang legal karena itu multi instance. Ya nggak tahu ya pakai multi instance atau bukan sih dari BlueStack. Cara menghindar dari bot sinkro, ganti IGN game-nya dengan nama Arab. Oh, huruf Arab susah di-lock sama bot sinkro. Pantesan kemarin 1664 pada ganti nama Arab. Mantap. Pantesan kemarin 1664 pada ganti nama Arab atau Thailand, guys. Makanya susah di-lock. Gak tahu juga ngefek dah itu. Kemarin ngefek gak tuh di 1664 ganti kayak gitu. Ini kurang lebih baru 20 menitan kali ya. 15-20 menit nih. 1474 Korea. Oh Korea juga. Cuman kayaknya biasa aja warnya. Gak pakai bot gimana. Ini ada yang tadi lebih seru nih. Masih ada gak? Tadi ada nih reportnya guys. Nah ini ya. Ini tadi rally yang satu hampir 1 jam 18 menit ya, 1 jam 18 menit. Ini reportnya guys. Om Semai, Om Deka kalau beli 5 akun ya kalau Om Deka sih sanggup. Kayak gitu. Ternak panda. Tapi gue belum pernah pakai sinkron, apakah pakai software? Nggak tahu, aku juga kurang tahu tuh. Pakai BlueStack atau pakai apa tuh? Nggak ngaruh ke stat soalnya nggak mempengaruhi, cuma auto lock, auto rock lock mark di radius tertentu. Anak 960 waktu Osiris lawan JST yang namanya masih pakai huruf normal. Ganti semua pakai nama Cina. Musuh Korea atau kade lainnya. Wih, rally-nya di cancel ya guys. Ini ada yang kena zero ya. Wih, SD Jung Kim kena zero guys. Deathnya 1 juta. Ampun. Wah, lagi kena zero ini. Baru ketahuan. Udah drop berapa tapi udah dead 1 juta loh tadi itu. Udah dead 1 juta guys. Wah kacau kacau kacau. Gimana sih? Oh disini ada korban juga akhirnya ya.
dari 45. Dennya 1 juta gokil. Anak 960 waktu Osiris lawan JST yang namanya masih pakai huruf normal, ganti semua pakai nama Cina. Yang efek Omi coba aja kalau ketemu musuh Korea atau kali lainnya yang ketahuan pakai Bosindo, ganti nama IGN aja ke Arab. Oh, boleh tuh, bagus-bagus, nice info tuh, Samsul Bandas, thank you ya. Pantesan kemarin 16-4 pada ganti itu. Ada lagi report. Switchnya 865.000. Males main langsung. Macul aja jadinya. Martel Richard sakit di source. Apalagi yang pas deflect WM. Dari main udah ada yang di zero. Lumayan loh guys, 1 juta truk loh. Yang deathnya banyak kan sih, memang Switch-nya yang paling banyak death. Switch-nya, Switch lebih banyak daripada yang lainnya. Gokil. Oh, ini nggak ada yang share report di sini. Keempat diganti tapi telat, waduh. Tapi bisa ya, masih bisa di Kingsland nanti, berarti masih ada harapan tuh di Kingsland. Sistem 4 sampai 850.000, kalau dia free to play nangis. Udah gak ada. Tinggal sih kita doang sih harusnya. Itu sebelum gani kalau nggak pindah kena zero tuh. Ini ya. Bukan, ini mah emang SD bener. Ini flagnya SD. Cuma Om Gani aja berani di TB. Defield aman, flag aman, AF gak aman, langsung disom 20 March, 364 troops masing-masing. Buat macul sampai miskin, gue sih sudah mau 700k, tapi kalau ditambah T1 bisa 1 juta. Sebelahnya Kuzu. Oh ini, dia nih. Orangnya online sih tapi harusnya. Ini nggak tahu nih, nggak di rally nih. Dari tadi gue bilang itu Ina, iya tadi, tapi tadi kayaknya masih belum ini. Belum habis flagnya, baru apa kebakar flagnya. Gua war di 45 TB bisa di lock sampai 25 Mars, Alex Guanyu 5 detik langsung tipes. Oh udah pindah tuh. Ini lagi di rally lagi nih guys kayaknya.
apa ya ini kingdom chatnya kok gini ya, K plus plus S plus A plus, apa artinya ini? Aku di 1302 ini A plus S plus apa sih? A plus plus coba Om Win cari dan pakai APK-nya buat sinkronis itu terus bikin konten. Masalahnya saya nggak punya banyak akun Om. Masalahnya itu akunku cuma satu. Buat sinkron meresahkan ya guys ya. Tapi sebenarnya kalau kalian pinter main ya guys, kalau kalian intinya gini guys, kalau ketemu sinkro buat sinkro, ketemu yang ngebuat itu gini aja. Pokoknya kalian kalau ketemu KD Korea itu tadi tuh ganti nama pakai tulisan Arab. Yang kedua, ketika layar kalian merah-merah tuh artinya kalian lagi diserang, langsung tarik pasukan, langsung nggak pakai lama. Ya. Pokoknya lagi merah-merah, lagi nyerang misalnya tiba-tiba merah-merah, langsung tarik pasukan, guys. Biar mereka ketarik. Gitu. Makanya selain itu yang paling penting adalah march speed menurut saya. Kalau kalian march speed, ketika kalian tarik pasukan kalian itu nggak gampang kena attack jadinya. Paling ya bisa kena attacknya sama Xiang Yu dan lain-lain. Xiang Yu pokoknya yang kaf-kaf lah, tapi sama march lainnya nggak kena. Makanya kenapa saya lagi ngefans banget sama march speed ya. Ottoman juga, Civilization, makanya saya mau ganti Ottoman juga. Karena gitu, kemarin saya juga ngerasain ketemu KD Korea, gila dikeroyok, sekali keroyok tuh 15 sampai 20 troop. Ya kan? Paling bener pokoknya kalian skill talent nih, contoh ya, kita ngomong misalnya, bisa lihat gak ya, misalnya Alek ya, kok nggak bisa, harus summon dulu, nggak bisa, nanti kita bahas deh. Pokoknya kalau misalnya Alek at infantry, kalian ambil march speed guys, ambil march speed, di talent tuh ada yang march speednya, itu kalian ambil 2 biji ya, jadi total tambah 6%, 12%. Kemudian dari segi equip juga kalau bisa ambil yang ada nambah march speed. Itu sangat ngaruh guys, sangat-sangat ngaruh. March speed itu makanya. Jadi buat kalian kalau lagi di target kalian langsung kabur. Kita kabur bukan berarti kita kalah, tapi bukan karena kita kabur tapi kita takut, tapi kita kabur karena kita main pintar. Kalau kita jabanin kita yang bonyok. Iya obatnya cuma gitu, tarik pasukan udah paling bener. Iya Om, tarik pasukan kalau nggak ngelag. Kalau ngelag gimana? Udah ditarik gambarnya. Saya kemarin juga gitu. Kalau yang lain pada bilangnya truk bayangan, tapi ya intinya tarik guys. Yang penting udah usaha, sisanya pakai doa lah. Yang penting udah usaha, mau gimana lagi. Kemarin kita lawan BG Mimi banyak truk bayangan guys. Truk yang kayak yang udah mati ternyata masih ada di sini. Kalian lihat dah. Lihat kemarin live stream saya yang 2170. Diruin tuh kalian lihat tuh. Truk bayangan banyak banget udah mati tapi masih penuh gitu. Itu ketahuan banget pakai bot itu, pakai auto synchro. Padahal udah mati tapi masih ada di sini kan. Kita serang, tahu-tahu pas kita klik nih kita serang, truknya ternyata udah di mana gitu. Merah langsung pulangin, kalau pulang agak cepet kayaknya. Kayaknya kuning aja udah pulang kalau ketemu yang sinkro. Nah, makanya ke 960 VIP 18 smart speed 10% tuh enak. Tambah 5% ya. Tambahan 5% atau 10% sih? Tambah 5% ya guys, tambah 5% smart speed. Sebelumnya udah naik 5% juga kalau nggak salah. Nah itu sisanya pasrah aja deh. Om Dede paling males kalau open field nggak bisa narik mundur pasukan. Penting usaha, sisanya doa, bener. Kalau hospital penuh tinggal panggil pak dokter. Oh nggak ada hubungan ya? Ada yang bilang soalnya itu berhubungan sinkro sama truk bayangan. Tapi ya memang gitu, masalahnya gini yang saya bingung guys. Kemarin pas saya war bisa nge-lag kayak gitu, nge-frame kayak gitu kan. Jadi truknya di mana pasukan jebol.
dropnya di mana, pasukannya di mana, ya kan, aslinya di mana. Tapi giliran selama saya live stream, saya nontonin orang lain perang, saya nggak nge-lag. Aneh makanya. Bang Win, kira-kira Sultan equip Bang Benjamin nggak, atau Bang Win, kira-kira Sultan equip Bang Benjamin nggak nih? Kira-kira maksudnya apa tuh? Om mau tanya, semisal Om disuruh migrasi ini ke 45 atau ke 64, waduh, itu tak bisa dijawab guys. Itu susah dijawab ya. Kayaknya kalau ditanya nih ke 45 atau 64 ya, saya ke 1960 sih. Nyari VIP. Ya perang sama 1V juga banyak banget troops bayangan. Nah tapi saya yang nonton enggak loh. Saya yang nonton enggak loh. Lucunya itu. Lawan utama main war di Eropa yang nge-lag itu di gengpeng habis. Internet, makanya internet ngaruh ya itu guys, internet. Om Gani kok nggak pakai skin City yang itu ya, yang ini. Oh dia nggak banyak, dia main Infa kali Om Gani. Ini nggak di rally loh. Mentokin VIP dulu yang penting, betul. Abis itu baru pergi kalau memang masih mau pergi. Kayak Equip Legend lebih banyak Bang Benjamin atau Gaya. Wah itu nggak tahu juga ya. Tapi sama-sama bagus sih ya. Lihat map Om baru gabung. Halo Bang Usen, thank you udah gabung. Ini ya mapnya. Yang belum subscribe ayo di subscribe dulu guys. Yang belum pencet tombol like nya silahkan dipencet dulu tombol like nya Oke. Baba di face sudah pasti bagus. Saya ngeluh sama lag nya game ini. Emang terkadang ada yang memang gamenya yang nge-lag sih. Makanya Ruin kan awal-awal sempat masih bisa 5 troop. Bayangin Ruin 5 troop hancur itu. Kemarin kita, saya pernah ngerasain guys, Ruin bisa bawa 5 troop, pernah ngerasain itu. Wah, nge-lagnya gila-gilaan habis. Akhirnya baru diubah jadi 1 troop. Untokin VIP habis itu pensi. Habis itu jual. Bisa jual ya. 1P jangan dibaca 1P Bang, tapi on pay. Windy Keepers. Ini pada kemana sih? Ini pada isi rally atau apa sih? Om Gani di, oh Om Gani mau defense flag ini guys. Ini 2 menit lagi ya. Oh bentar lagi jadi ya, ini mau di rally nih. Om Gani mau defense flag ini. Om Gani yang defense ya. Kalau kita lihat dari tadi mungkin yang defense sih ini. Si siapa tuh? Oh Om Benjamin. Wush, banyak amat kaharnya. Buset. Ini paling besok sih guys, udah rata ini. Udah kekurung semua. Besok udah rata ya. Kacau ya, 64 sama 45. Benar, masa 45 rame pas KVK 3 dapat sih. PKR banyak yang pensi. Itu kakek Saitama siapa Om, kok banyak yang ganti nickname? Ini
siapa ya? Kurang tahu juga ini siapa nih. ...846 gimana? Oh iya, dekat-dekat ini sih mau buka pas ya 846 ya, dekat-dekat ini. Mau buka pas 7, 846. Itu seru sih, 846 kalian nanti stay tune ya, itu bakal seru tuh. Tuh Om Gani rally coy. Tapi nggak ada field, sayang banget. Di swamp udah habis, rata. Di cancel sama Om Gani. 846 itu bakal seru ya guys. 846 sama 1093 lawan 2000, 2001, 1916 dan satu lagi berapa ya? Nah, itu bakal seru tuh di King Slam. Karena itu imbang, itu kafe KHA yang cukup imbang yang saya nonton ya. Termasuk salah satu kafe KHA yang paling imbang. Menurut Bang Win yang bikin Eroka berat apa kalau dibanding game top lainnya, saya sih juga gede-gede amat. Ya berarti memang dari situnya sih, dari sistemnya ya. Jungfrau pensi, nah nggak tahu saya. PKR nggak pensi bang, cuma merger sama 45 TB. Oh masuk di 45 TB semua. Sebagian pensi. Tell me what you like. 846 buka pas hari Kamis tuh. Pas 7 tapi masih ya. Kingslandnya mungkin kalau nggak Sabtu Minggu. Info kalian kira-kira akun Om Kazum sekarang di KD mana? Wah, aku kurang tahu tuh. Ada yang tahu nggak tuh? Oke, mau di rally. Tanggal 23 atau 24 pas 7 open-nya Om. Oke, siap. Kita live stream ya guys ya nanti ya pas 7-nya open. Itu bakal seru sih, harusnya. Wih, langsung bangun lagi di sini. Rally dong. Tapi susah sih nggak ada field. Udah sepi. Kazum udah dibeli Om Gani. Gokil Om Gani. Thank you Dimas Ardi sudah di subscribe. Thank you guys yang sudah pada subscribe ya. Kalian mensupport channel ini hari ini per hari ini. Subscriber. Setelah sekian lama. Tapi saya tetap berterima kasih sekali sama teman-teman yang sudah subscribe. Sudah support channel ini buat terus berkembang. Om Kazu, akunnya di dekat Om Benjamin. Yang mana nih? Kuzu. Ini ya? Om Kazu akunnya diganti nick jadi Gani 1945. Entar dibeli sama Om Gani mungkin. Update terakhir akunnya mau dijual. Minta 200 juta.
Onggan ini yang defense nih. Guys, ini internetnya tiba-tiba kurang stabil. Entah kenapa jadi gini lagi. Kita udahan dulu ya guys ya. Internetnya, internet saya guys. Rise up from the ashes, wings on my back, stay lit like a matchstick. We ain't coming back, I swear. Just let go and see what happens. Gotta let go to see the magic happen. They got us a quick check, so we like a main face. I just bought a new watch, time to make my wrist ring. The zero gravity keeps saying.